Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Image seksi, Emilia tak kisah dikecam. Pelakon Emilia berkata, dia terbuka dengan kritikan dan kecaman dilemparkan netizen terhadap image seksinya. Memetik Cosmo, Emilia berkata dia selesa menjadi diri sendiri dan perkara itu sudah menjadi asam garam sebagai anak seni. Saya terbuka dengan semua komen yang orang berikan pada saya. Dalam masa sama, saya sangat jelas dengan diri saya dan hanya saya yang tahu siapa saya. Kadang-kadang terdapat kebenaran dalam komen netizen, namun ada kalanya tidak betul. Pada akhirnya mereka tidak bercakap dengan saya setiap hari dan tidak kenal siapa saya, katanya. Dalam pada itu Emilia berkata dia tidak rimas dengan kecaman dilemparkan, sebaliknya mengambil komen positif untuk menjadikan dirinya lebih baik. Apabila bekerja sebagai seorang tokoh awam, memang akan ramai orang yang boleh bercakap pasal saya. Masuk saja ke bidang hiburan, saya perlu bersedia dengan semua kecaman dan kritikan sebegitu, katanya. Tambah Emilia lagi, baginya dia bersyukur selagi mendapat sokongan daripada keluarga dan insan tersayang. Selagi keluarga saya sayang dan sokong saya bersyukur. Inilah diri saya, sekurang-kurangnya saya jujur dengan pendirian sendiri, katanya. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Tarian Gelek Punggung dengan Ifah Razia, Alif Syukri minta maaf. Kuala Lumpur, Datu Sri Alif Syukri 34 mohon maaf jika tindakannya menari bergelek dengan penyanyi Ifah Razia menyinggung sensitif mana-mana pihak. Alif berkata apa yang dilakukan bersama Ifah itu hanya gurauan dan hiburan semata-mata serta tidak perlu diperbesarkan. Saya menyusun 10 jari mohon maaf sekiranya tarian bersama Ifah itu membuatkan netizen kurang senang dan marah. Manusia ini tidak lari daripada melakukan kesalahan. Hidup ini lawak, perlukan manja, jadi saya hanya bergurau. Bukan ada adegan memegang punggung atau bersentuhan. Jadi pikir positif sajalah, katanya. Sebelum ini, video yang dimuat naik Ifah di Instagram dan TikTok memaparkan dia dengan Alif sedang bergelek bersama sambil menggoyangkan punggungnya. Aksi itu telah menerima kecaman netizen dan rata-ratanya meluahkan rasa kesal dengan perangai mereka yang dilabel sebagai tidak sadar diri. Mengulas lanjut mengenai tarian berkenaan, Alif berkata perkara itu bergantung kepada tafsiran pemikiran masing-masing. Sebenarnya waktu itu kami sedang membuat video TikTok dan tariannya pula hanyalah goyang dan pusing saja. Kalau anda pikir negatif, maka negatiflah jadinya. Contoh tarian tangan yang pusing-pusing itu dalam kurungan merujuk kepada lagu Flower oleh Jisoo, Blackpink. Kalau terpikir pusing lain jadi lainlah maksudnya. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Ramai doa Yasmin Hani, Alif Hadi kawin cepat. Kisah cinta Yasmin Hani dengan kekasih hati pelakon Alif Hadi bukan lagi rahsia. Bahkan pasangan selebriti itu sangat terbuka berkongsi momen-momen romantis mereka dalam media sosial.
Jadi apabila sudah berkongsi terlalu terbuka, soal kawin akan menjadi pertanyaan rutin netizen terhadap mereka. Foto mesra bersama Alif yang dimuat naik Yasmin dalam Instagram baru-baru ini juga seperti membuka ruang untuk netizen terus mengutarakan persoalan tentang perkawinan. Segeralah halalkan hubungan dengan Yasmin, wahai Alif, kata netizen. Jangan tunggu lama-lama, perkara baik usah dilambat-lambatkan, pesan pengikut Instagram Yasmin. Ada betul juga apa yang diberitahu itu, kadang-kadang tidak manis juga apabila terlalu kerap kongsi momen romantis sedangkan tidak ada hubungan yang halal. Miss Lazar doakan hubungan mereka berdua berpanjangan dan berakhir di jinjing pelaminan. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Maaf atas kesilapan Azhar. Zarina Zainuddin. Kuala Lumpur, pelakon Zarina Zainuddin memohon maaf di atas kesilapan anak istimewanya Azhar yang memuatkan paparan yang menunjukkan sensitif di media sosial miliknya. Jelas Zarina, Azhar tahu pemilik nama penuh Muhammad Rizal Azrai, 27, ingin menjadikan media sosial sebagai medium bercerita, namun tersalah rentak. Saya ingin mohon maaf dari ujung rambut sehingga ke ujung kaki. Maafkan anak saya Azhar di atas ketelanjurannya memuat naik gambar orang yang sudah meninggal dunia. Niatnya baik, hendak bercerita namun tidak kena rentaknya. Saya baru saja dimaklumkan mengenai paper yang dibuat oleh Azhar dan menyuruhnya untuk memadamkan gambar itu. Sekali lagi saya mohon maaf, andai kata ada yang tersinggung atau perkongsian yang dimuat naik itu menyentuh sensitif mana-mana pihak. Bukan niat Azhar nak hendak menggores perasaan sesiapa. Sebagai ibu, memang tugas saya untuk memantau, namun bukan mudah apatah lagi membabitkan media sosial dan teknologi yang semakin meluas. Kadangkala saya juga terlepas pandang perkongsian yang dimuat naik, katanya. Jelas Zarina, dia bersyukur dimaklumkan awal mengenai perkongsian dimuat naik oleh anak istimewanya itu. Selain Azhar dan kembarnya Muhammad Razil yang juga atau Smith,